saya ada bukti dan jelas, saya ada bukti yang cukup jelas yang mengatakan bahawa negara kita adalah negara komunis sejak pemerintahan Pakatan Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian di Kedah memeterai memerendam persepahaman MOU dengan sebuah syarikat tempatan jadi sokong firma dari China untuk melombong unsur nadi bumi REE di negeri ini yang bernilai RM60 bilion. MOU itu ditandatangani oleh Menteri Besar Incorporated MBI dengan jangka bakat mineral sendirian berhak darakan teknikal Xiamen Tungsten Company Limited di Wisma Dua Aman hari ini. Menteri Besar Muhammad Sanusi Muhammad Noor berkata, MOU itu akan membolehkan pelombongan REE dijalankan dan pembinaan kilang untuk memproses galian berkenaan. Nadi bumi digunakan untuk membuat peralatan elektronik, bateri, magnet super dan peralatan canggih lain. Perjanjian itu membolehkan syarikat berkenaan melakukan kajian di tapak seluas 140 hektar milik Kajian Negeri dan lesen pelombongan dikeluarkan oleh Kajian Negeri. Ini adalah detik bersejarah untuk industri pelombongan di Kedah yang dahulunya terkenal dengan emas dan biji timah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Jangka Bakat Mineral dan Xiamen Tungsten kerana bersetuju untuk bekerjasama menjayakan pelombongan REE di Kedah. REE tidak boleh ditemui di mana-mana, tetapi dengan izin Allah, deposit dan simpanan elemen ini ditemui secara semula jadi di Kedah dan ia adalah berkualiti tinggi, katanya kepada wartawan. Kata Sanusi, pelombongan itu memberi impak yang minima kepada alam sekitar dengan tiada pokok ditebang, tetapi hanya batang pahit diletakkan di bawah tanah untuk mencairkan nadi bumi dan kemudian diasingkan menerusi tarikan graviti. Mengulas mengenai isu undang-undang, Sanusi berkata beliau kecewa dengan kelewatan Kementerian Alam Sekitar untuk mengeluarkan prosedur berkaitan pelombongan REE menyebabkan negeri itu kerugian. Sanusi berkata Kedah akan menggunakan kuasa yang ada pada negeri itu untuk melombong nadi bumi. Apakah Sanusi telah menjadi komunis? Sanggup bekerjasama dengan sebuah syarikat dari bapak segala komunis? Hari ini kita kena sedar bahawa negara kita adalah negara komunis. Jadi perlu sedar tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita kena sedar bahawa sekarang negara kita adalah negara komunis. Saya ada bukti dan jelas, saya ada bukti yang cukup jelas yang mengatakan bahawa negara kita adalah negara komunis sejak pemerintahan Pakatan Harapan. Pada 1995, pilihan raya kemenangan berpihak kepada PH. Selepas pada itu, tuan-tuan, pada 27, 28, 29 hari bulan Julai 2018, pilihan raya PH menang bulan 5, bulan 6, bulan 7, 27, 28, 29, 3 hari persidangan yang dihadiri oleh pemimpin komunis yang bernama Zotong. Nama dia yang sebenar Au Heng Kong. Au Heng Kong, tapi singkatan Zotong. Di dalam persidangan tersebut di Kuala Lumpur, iaitu A People's History of the Malayan Emergency, KL Selangor, Chinese Assembly Hall, persidangan 3 hari bulan Julai 2018. Zotong telah mengatakan bahawa kemenangan Pakatan Harapan
adalah daripada sokongan komunis haluan kiri yang Pakatan Harapan boleh menang pada hari ini. Ini kenyataan yang cukup serius oleh Zotong. Sebab itu saya katakan bahawa pemerintahan Pakatan Harapan adalah pemerintahan komunis. Komunis. Pemerintahan Pakatan Harapan adalah pemerintahan komunis. Ingatlah bahawa orang yang tinggi adab walaupun kekurangan ilmu jauh lebih mulia daripada orang yang banyak ilmu tetapi kekurangan adab. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.